wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lang di tugas kedua mata kuliah PJOK. Pada kesempatan di video ini, saya akan menjelaskan teori melompat jauh dan mempraktekkan apa itu dan bagaimana lompat jauh yang baik dan benar. Selamat menyaksikan. Pengertian lompat jauh. Lompat jauh merupakan gerakan melompat yang menggunakan tumpuan pada satu kaki untuk mencapai jarak lompatan sejauh-jauhnya. Jarak lompatan diukur dari papan tolakan sampai ke batas terdekat dari letak titik pendaratan yang dihasilkan oleh bagian tubuh. Teknik dasar lompat jauh itu ada 4. Yang pertama, awalan atau ancang-ancang. Tujuan ancang-ancang adalah untuk mendapatkan kecepatan yang setinggi-tingginya agar dorongan massa ke depan lebih besar. Kedua adalah tumpuan atau tolakan, merupakan satu gerakan yang penting untuk menentukan hasil lompatan yang sempurna. Ketiga, melayang di udara. Gerakan melayang pada saat setelah meninggalkan balok tumpuan dan diupayakan keseimbangan terjaga dengan bantuan ayunan kedua tangan sehingga bergerak di udara.